angkatkan suaranya. Siapa mau jadi juara? Aku yang sang juara. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang buat kalian semua. Masih juga selamat pagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Billy Saputra. Siapa mau jadi juara? Aku yang sang juara. Dan pagi hari ini saya kenalin nih bintang tamu di Siapa Mau Jadi Juara. Ada Coco biasa saja. Dan ada cewek-cewek cantik pastinya. Oke, kita kenalin tim. Ada Meta, Permadi dan juga... Kalian berdua baik, alhamdulillah. Sehat ya, terutama sehat. Untuk Meta sehat selalu. Dede kapan sakit? Orang sehat kok disuruh sakit gimana sih, Bang? Maksudnya sehat selalu, Dede. Kalau yang sakit-sakit cepat sembuh. Amin. Maksudnya gitu. Oke, langsung aja kita kenalin juga ada tim B. Ini ada Andres, Adelio dan juga Maya. Dan juga ada komunitas Jumba. Kita bermain di babak SD, gue pengen tanya sedikit sama peserta atau bintang tamu di pagi hari ini di Siapa Mau Jadi Juara. Khususnya untuk Mayang. Mayang kayak ada perubahan nih. Wah. Perubahan yang lebih tepatnya di bagian muka. Ini ngapain kok pakai di perban-perban itu, kenapa? Abis operasi, Kak. Abis operasi plastik. Ada nggak operasi itu besi selain plastik? Gak ada. Katanya operasi plastik ya? Plastik. Hidungnya memang diapain? Kenapa sebelumnya? Ada keluhan apa? Enggak sih, buat mancungin aja sih. Buat mancungin aja? Tujuannya apa? Untuk meningkatkan percaya diri. Untuk meningkatkan percaya diri, luar biasa. Oke, kalau begitu teman-teman sudah siap bermain? Siap mendapatkan hadiah utama 15 juta rupiah? Baik, yeah. Kalau begitu pemirsa langsung saja kita bermain di babak SD seleksi dasar. Kalau begitu pemirsa, langsung saja kita kesempatan terlebih dahulu untuk ketua kelasnya masing-masing. Ada Dede Sunanda dan juga ada Andres Adelio. Perhatikan ada 5 kotak menurun. Sebelum menjawab, simak dulu video berikut ini. Pertanyaannya, lagu pada video tersebut merupakan bahasa Portugis. Oke. Terletak di benua manakah negara Portugal? Silakan. Untung melorot tuh Andres, bener-bener ya. Yes. Oke, okay, kalau begitu kita kesempatan untuk Andres, silakan jawab. Portugal. Portugal itu berada di benua Eropa. E-R-O-P-A. Jawaban yang benar adalah... Eropa, benar! Yeah. Dipelorotin, saya bisa. Ya, lo berarti kurang ahli, harus ada triknya. Kalau begitu, terima kasih untuk Andres. Yes. Dan juga Dede Senandar, silakan kembali tempatnya. Oke, kalau begitu peserta selanjutnya. Peserta nomor 2, silakan maju. Ini supporternya kurang semangat, Iman. Untuk Meta dan Mayang, simak teka-teki berikut ini. Gak boleh dikasih tahu ya? Gak boleh, curang. Ada 6 kotak mendatar, ya. Mendataran mana, Pak? Sudah diingat, ada 6 kotak mendatar. Simak video berikut ini. Pada video tadi, terdapat pasangan yang menikah karena cinlok. Apa kepanjangan dari kata lok pada kata cinlok? Silakan. Aduh, hati-hati Maya. Ini masalahnya kalau misalkan Maya yang jatuh, hidungnya bisa menclong. Hati-hati, ya. Jangan diporsir, ya. Hati-hati ya. Baru operasi banget Maya. Nanti bukan ditambah cantik, tertambah gimana-gimana aman, lagi. Aman. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dulu ya, Maya ya. Untuk Meta, silakan Meta. Ayo Kak Meta. Lokasi. Jawabannya lokasi. Yakin 6 kotak. Yakin. L-O-K-A-S-I. Oke, langsung saja pemirsa kita buktikan bersama-sama. Apakah jawabannya benar atau salah? Dan jawabannya benar adalah ini dia. Lokasi benar. Terima kasih. Silahkan
hati-hati Meta. Teh, maju teh. Oke, kalau begitu pemirsa kita kesempatan peserta selanjutnya, peserta nomor 3. Amulina. Kita lihat teka-teki berikut ini. Nah, ini dia. Ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada huruf I. Ya, kali ini menebak gambar. Simak gambar berikut ini. Sudah diperhatikan gambarnya. Buat yang lain, yang tahu nggak boleh ada yang kasih tahu, teman-teman. Pertanyaannya, kotak apa ini? Silakan. Oke, kita kesempatan untuk Ibu Dewi, silakan ke kamera. Jawab. Salah tiga. Dari mana? Salah tiga. Salah tiga. Ya. Berarti jawabannya? Salah tiga. Oke, kita buktikan bersama-sama. Jawaban yang benar adalah... Salah tiga, benar. Yeah. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, peserta selanjutnya, peserta nomor 4, silakan Ayu. Ibu Ayu dan Ibu Vika. Mohon maaf, Ibu Ayu lagi ngisi. Iya. Kalau Ibu Ayu lagi ngisi, kalau Ibu Vika kebanyakan makan ya. Oke. Simak teka-teki berikut ini. Perhatikan kotak-kotaknya. Ada beberapa kotak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak. Wow, panjang ya. Ada beberapa huruf yang sudah terbuka, ada huruf A dan A. Oke, untuk peserta nomor 4, kali ini menebak gambar lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, sudah ada satu gambar untuk kalian lihat secara langsung. Kalau kalian tahu, silakan langsung. Klunya adalah beberapa waktu yang lalu aku terjerat kasus narkoba bersama dengan suamiku. Oke? Okay? Oh, kalau tahu bisa langsung. Oke. Eva. Kalau tahu silakan jawab. Nia Ramadhani. Yakin? Ini gambarnya baru cuma satu loh, enggak mau lihat dulu. Sama suamiku. Apa? Sama suamiku. Bersama suamiku. Oke, okay, clue kedua, videoku pernah viral karena tak tahu bagaimana cara mengupas buah salak. Nia Ramadhani. Udah. Clue udah. Ketiga, aku menikah dengan salah satu konglomerat Indonesia yaitu Ardi Bakri. Kita buktikan bersama-sama apakah Nia Ramadhani benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah Nia Ramadhani. Jawabannya benar. Oke, okay, kalau begitu peserta selanjutnya. Peserta nomor 5 atau peserta terakhir. Oke, untuk peserta nomor 5 simak teka-teki berikut ini. Perhatikan kotaknya. Jadi teman-teman, kalau kalian mendengar suara sirene, tandanya ada pertanyaan bonus. Khususnya untuk peserta nomor 5 ada Mbak Ayuze dan juga Mbak Deti. Jika kalian berdua bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, maka otomatis saya akan memberikan hadiah uang tunai. Oke, perhatikan. Teka-tekinya, kotaknya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu kotak sudah ada hurufnya N ya. Ada 6 kotak. Simak dulu video berikut ini. Bahasa Inggrisnya gajah. Elephant, Mas. Salah, ulangi. Iya loh, Mas. Elephant loh, Mas. Bener loh. Salah, ulangi. Aku arahnya loh, Mas. Pertanyaannya, apa nama bagian tubuh dari gajah yang memanjang keluar seperti... Oke. Aku gak tau jawabannya.
Oke. Kita kasih kesempatan untuk Ibu Deti atau Mbak Deti menjawab. Pertanyaannya nggak bisa saya bacakan lagi karena sebelum baca pertanyaan saya bacakan sampai habis, Ibu sudah lari dulu dan mencet. Jadi nggak boleh saya bacain lagi ya. Gading. Gading. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah menjawab, kita bacakan pertanyaan sampai habis. Apa nama bagian tubuh dari gajah yang memanjang keluar seperti taring pada bagian mulutnya? Dan jawaban yang benar adalah... Ibu tadi jawabannya gading ya? Gading. Ini dia jawabannya. Gading, baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Lupa. Tadi kan ada suara sirena. Iya duit. Ini pertanyaan bonus. Iya duit. Bisa jawab kan? Iya duit. Berarti dapat duit. Bang Billy, bukan apa-apa. Kalau ditaruhnya di situ, saya bukan takut duit lecek. Asem. Oke teman-teman, dan pastinya untuk pemirsa, saatnya saya akan akumulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak bonus untuk meraih dia sebesar 5 juta rupiah. Wah, apakah tim A atau tim B? Teman-teman, kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara. Untuk tim A, skornya 200, dan tim B 300. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim B. Untuk Andres, yes, dan Mayang, kira-kira di antara kalian berdua siapa yang bermain di babak bonus? Siapa yang mau main di babak bonus? Kamu mau coba? Aku aja. Pak, udah. Ya, boleh. Oke, untuk Andres. Andres, sini. Masih nyeker ya? Baik, pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama Andres atau dari tim B. Teman-teman, kita hitung bersama-sama ya. Hitungan ketiga, siap dilempar, Res. Oke. Satu. Ditaruh aja ya. Dua. Tiga. Lumayan hadiah bonus. Selamat. Tim B mendapatkan 1 juta rupiah. Selamat. Kasih tepuk tangannya. Terima kasih, Andres. Kalau begitu pemirsa, jangan kemana-mana ya. Masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Setelah satu ini, kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah Sang Juara. Siapa Mau Jadi Juara? Akulah Sang Juara. Yang kurang semangat, di mana semangatnya? Saat kita masuk ke babak SMP, seleksi memilih peserta. Teman-teman, di babak SMP ini seleksi memilih peserta, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Cukup Satu Kata. Cluenya adalah elektronik rumah. Ya, siap? Oke. Satu menit dihitung dari sekarang. Cuci. Basah. Cuci. Elektronik rumah. Mesin cuci. Iya, ya, pintar. Selanjutnya. Busuk. Aduh. Kalau nggak tahu boleh pas, boleh tambah satu kata lagi. Pas. Alat. Trika. Yes, good. Cepat, waktu kemanas, kemanas. Catokan. Setrika. Setrika udah Kokon. Terjawab. Oke, kalau nggak tahu boleh pas. Selanjutnya boleh tambah satu kata lagi. Rice cooker. Penghangat. Magicom. Sedikit lagi. Oke, boleh pas. Selanjutnya. Makanan. Penanak nasi. Makanan pemanas. Penghangat. Abis live. Yes, go. Pendingin. Bukan. Yes, go, Peter. Cepat. Nasi. Centong. Nasi. Nasi keras. Nasi. Pas. Nasi. Red cooker. Yes. Nonton. 5. TV. 4. 3. Jus. 2. 1. Yes. Luar biasa lu. Wow. Hampir semuanya terjawab. Tapi ada satu yang belum terjawab.
jawab yaitu kipas angin. Tapi luar biasa untuk tim B. Kasih tepuk tangannya untuk tim B, silakan kembali ke pasnya. Kesempatan untuk tim A, silakan maju. Semangat, semangat, semangat. Dek, ketiga. Sudah mengerti ya? Ini Pak. Cluenya adalah alat dapur. Yes. Ya. Yang lain gak boleh ada yang kasih tahu ya, sportif. Siap? Satu menit dihitung dari sekarang. Makan. Meja. Sendok. Kalau kalau gak tahu boleh pas. Jolong. Boleh tambah satu kata lagi. Nasi. Piring. Nah. Oke deh, lanjut. Tenlis. Panci. Tenlis. Dandang. Allah. Kalau boleh pas. Garpu. Sendok. Nah. Yes. Good. Minum. Berat. Ya. Yeah. Cepat. Masak. Panci. Ya, yeah, bener. Yes. Kiris. Pisau. Ya. Yeah. Bener. Bener, bener. Kayu. Kayu. Potong. Yang belum terjawab adalah timbangan dan kompor. Yeay. Tapi sudah luar biasa loh untuk tim A. Kasih tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih deh. Silakan kembali tempatnya. Wow. Kalau begitu pemirsa, saatnya kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak bonus untuk meraih hadiah sebesar 5 juta rupiah. Teman-teman. Kita lihat bersama-sama perolehan skor sementara. Untuk tim A skornya 600 dan tim B 700. Maka yang masuk ke babak bonus itu tim B. Oke, untuk tim B pilih 3 orang. Dres, Gundres. Untuk Andres, Mayang, dan siapa lagi? Siapa mau lain? Ibu Devi. Oke, kesini. Oke, yuk. Ayo Maya ikut. Kita musuh, gak bisa. Kita musuh. Salah. Oke, berdiri sini teman-teman. Jadi, di depan kalian sudah ada balon yang berisi hadiah berupa 750 ribu rupiah, 1 yes. juta sampai dengan 5 juta rupiah. Oke. Okay. Teman-teman kita hitung bersama-sama hitungan ketiga, siap dilempar ibu. Siap, ibu Deti. 1, 2, 3. Kemana? Bu, kemana bu? Kesempatan kedua untuk Mayang, silakan. 1, 2, 3. Waduh, kesempatan terakhir nih. Andres. Andres, ayo. Bisa. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita lihat hadiah yang didapat oleh tim B. 5 juta. Nolnya banyak, 6. 3, 3. Lumayan, 1 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat untuk tim B mendapatkan hadiah bonus sebesar 1 juta rupiah. Yeay. Terima kasih untuk tim B. Baik, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana. Masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Setelah satu ini kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Aku Sang Juara. Mau jadi juara, akulah sang juara. Luar biasa, masih semangat. Kalau begitu pemirsa langsung saja kita masuk ke babak SMA seleksi menuju akhir. Teman-teman di babak SMA ini seleksi menuju akhir, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Eja Kata. Sudah siap bermain? Siap. Siap. Untuk itu pemirsa kita kasih terlebih dahulu kesempatan untuk tim B. Ejakata yang pertama untuk tim B. Ejakatanya adalah rambutan. Silakan. R. A.
B U T A N Stop. Stop. Ya. Kenapa deh, lo komplain apa? Pak, saya terakhir komplain. Ya. Masa dua-duanya ngomong stop, Pak? Dia terakhir kan udah bilang N. Stop gak apa-apa, yang penting di belakang udah bilang stop. Oke, Andres. Baru seperti awal. Oke, baik lagi ya. Oke, teman-teman. Ejakata yang terakhir untuk tim B. Ejakatanya adalah... Termesit. T. E. R. B. B. E. S. Lama kok. I. T. Stop. Stop, ya. Yeah. Oke, tahan teman-teman. Untuk tim B, ejakata terakhir benar. Tapi karena saya mendengar ada beberapa teman-teman yang ngasih tahu bilang stop, makanya justru itu kita akan diskualifikasi poinnya. Harusnya nggak boleh ada yang kasih tahu, biar temannya saja yang bilang stop ya. Kalau begitu sudah 3 kali kesempatan untuk tim B. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk tim B. Kesempatan untuk tim A. Minimal 2. Siap untuk tim A. Tetap konsentrasi. Ejakata yang pertama untuk tim A. Ejakatanya adalah... Televisi. T. E. L. E. V. I. S. I. Stop. Ya. Yeah. Televisi, jawabannya benar. Luar biasa. Tetap semangat, konsentrasi. Siap. Oke, kesempatan kedua untuk tim A. Ejakatanya adalah permainan P E R M A I N A N. Stop. Permainan, jawabannya benar. Oke, kalau begitu terima kasih untuk tim A. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangannya, teman-teman. Dan langsung saja pemirsa, kita buktikan bersama-sama perolehan skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak bonus. Skor untuk tim A 200 dan tim B 100. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim A. Untuk Dede dan Meta, siapa di antara kalian berdua yang bermain di babak bonus? Salah satu aja. Saya aja, Pak. Boleh, Dede? Boleh, silakan ke sini, Dede. Satu lagi siapa, Pak? Oke, pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan Anjas Mas. Dek, caranya mudah sekali, Dek. Anjas Mas ganteng banget. Dede tinggal puterin aja sesuka hatinya Dede, ya. Siap diputar deh, itu yang tiga ya. Kita hitung bersama-sama teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Lima juta. Ah. Pak, di tengah-tengah. 500.000 rupiah. Hapus, tahu deh. Oke, selamat. Untuk tim A mendapatkan 500 ribu rupiah. Hadiah bonus. Oke, kalau begitu pemirsa dan teman-teman, saatnya saya akan akumulasi skor keseluruhan ya. Dari babak SD, SMP, dan SMA. Siapa di antara tim A dan tim B skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak sidang, yaitu sidang akhir. Untuk tim A, skornya 1000 dan tim B 1100. Gak bisa disogok saya ya. Oke, untuk itu selamat untuk tim B masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir untuk memperbutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana. Setelah satu ini kita akan kembali tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah Sang Juara. Pemirsa,
sekarang saatnya kita masuk ke babak sidak, yaitu sidak akhir. Sebelumnya selamat untuk trio macan ya. Ya kan ada tiga, Andres, Mbak Deti, dan Mayan. Selamat masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir, untuk memperebutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Dan yang paling penting, kita sudah mempunyai tiga bantuan untuk kalian pergunakan. Pilih salah satu di antara tiga bantuan tersebut. Yang pertama, kalian bisa menggunakan searching. Yang kedua, bisa tanya teman-teman di belakang. Atau yang ketiga, menelpon siapapun. Jika kalian tidak tahu jawabannya atau masih ragu-ragu untuk menjawab. Seperti itu, sudah siap bermain? Siap. Sudah mengerti? Mengerti. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita masuk ke babak sidak. Yaitu sidang akhir di pertanyaan 1 juta rupiah. Oke, untuk ketiga peserta, simak video berikut ini. Pertanyaannya. Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia adalah? Apa? Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia adalah? Ini kita bisa rundingan. Bisa. Boleh rundingan. Oh. Kantor pos? Karena gambar burung, iya, burung apa itu? Ditanya. Burung apa? Ada namanya burung emprit bisa jadi. Kayaknya burung merpati ya. Burung merpati. Merpati. Ya. Yakin? Yes. Kalau nggak yakin bisa menggunakan bantuan dari kita loh. Yakin banget. Nggak mau menggunakan bantuan? Ibu yakin ya? Maya yakin? Yakin? Merpati? Berarti jawaban sendiri? Yes. Jawabannya adalah merpati. Baik, kalau begitu kita lock jawaban dari ketiga peserta ini. Dan jawaban yang benar adalah... merpati benar! Gue takut sama ibu-ibu, pastor sama Mayang takut kena hidungnya. Jagain Mayang, jagain. Oke, selamat untuk kalian sudah mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Untuk ketiga peserta, mau stop aja di 1 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 3? Lanjut dong! Lanjut dong! Lanjut! Berarti lanjut? Lanjut. Oke, kalau lanjut di pertanyaan 3 juta rupiah. Horor banget ya musiknya ya. Baik teman-teman, simak video berikut ini. Untuk membuat ogogo ini, warga desa bisa menghabiskan biaya sekitar 5-7 juta loh kakak untuk per satu ogogo. Selain sebagai bagian dari ritual tradisi, proses pembuatan ogogo juga menjadi wadah pencurahan kreativitas pemuda setempat. Apa nama upacara pembakaran jenazah di Bali? Apen. Pura-pura berunding dulu. Ya, gue demen banget. Sini, makanya kesini. Ayo, abin ya. Mayang jawab, Mayang. Ngaben. 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 Kalau yakin, kita lock jawaban kalian yaitu ngaben. Langsung saja, pemirsa kita buktikan bersama-sama. Apakah jawabannya benar atau salah untuk nominal hadiah sebesar 3 juta rupiah? Dan jawaban yang benar adalah... Ngabe! Mohon maaf, ya. Saya sih tos-tosannya nggak masalah, pelukannya nggak masalah. Tapi... ada yang buat terasi, Pak. Namanya juga mama, bukan si ulek. Harus ulek ya. Ulek. Oke, selamat untuk kalian sudah mendapatkan 3 juta rupiah. Jadi gimana, mau stop aja atau lanjut? Lanjut dong. Lanjut. Aku sesuai... kan doa ibu-ibu, doa seorang ibu itu kan mustajab. Ini ibu-ibu punya lanjut apa enggak? Berarti lanjut. Andres, kalau menurut gue ini bukan ibu-ibu. Apa tuh, Bang? Kalau dari modelnya sih kayak tante-tante pasar Senen nih.
Kelima. Kita lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Simak video berikut ini. Baik. Sebetulnya saya ini dari sekolah SMA Tangsel. Datang-datang jangan kesel, Pak. Oh, Tangsel. Datang-datang jangan kesel. Iya. Ini dari SMA Mampang. Apa artinya, Komandan? Pertanyaannya akan dibacakan oleh Adi Pati Dolken. Wow. Selebihin. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari PDP? PDF. Kan kalau di Ciamis gak bisa ngomong F. Jadi PDP. PDF. Apa kepanjangan dari PDF? Apa kepanjangan dari PDF? Gak boleh nengok ke kanan. Oke. Gak boleh bertanya. Bantuan. Oke, berarti kalian mau menggunakan bantuan. Iya. Mau menggunakan bantuan searching apa Pak Tarno nih? Jangan. Kalau Pak Tarno saya dandan lagi ntar. Kalau Pak Tarno kan sering bantu-bantu. Serius? Kan tinggal di googling. Iya, di googling. Oke, jadi keputusannya adalah? Bantuan. Bantuan berupa? Searching. Searching deh, iya. Nanya. Oke, untuk menggunakan searching, kalian cuma bisa menggunakan selama 20 detik saja. Ya Allah. Siap? Silakan Meta. 20 detik. Ini aja, Pak, kasihnya. Dihitung dari sekarang. 19. 20. Habis, Pak. 15 detik lagi. Tuh kan untung pakai ini. Oke. 10 detik lagi. 5. 4. 3. 2. 1. Waktunya habis. Jawabannya, PDF adalah Portable Document Format. PDF, kalian tahu? Menurut kalian kepanjangannya adalah Portable Document Format? Yes. Yakin? Oke, kita lock jawabannya. Apakah jawabannya benar atau salah untuk nominal hadiah sebesar 7 juta rupiah? Jika jawaban kalian salah, maka kalian cuma bisa membawa sebesar 1,5 juta rupiah. Dan hadiah yang kalian dapat sebesar 1,5 juta rupiah ditambah 5,5 juta rupiah. Jawabannya benar. Wow, selamat. Luar biasa. Sudah mendapatkan 7 juta rupiah. Oke, untuk itu apakah mau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah atau stop di 7 juta rupiah? Lanjut. Keputusannya adalah? Lanjut. Apa? Bantuan sudah tidak ada. Lanjut. Berarti keputusannya adalah? Lanjut. Ya. Oke. Kalau lanjut ya. Di pertanyaan 10 juta rupiah. Tahu jawab. Boleh diam. Oke, tenang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Simak dulu video berikut ini. Yuk. Sebenarnya air di danau ini juga adalah campuran dari air tawar dan air asin, guys. Karena di beberapa sudut bagian dari danau ini terdapat sumber air tawar yang keluar dari dalam tanah. Apa nama palung terdalam yang berada di perairan Indonesia? Kan aneh tadi udah no. Dilanjut ya Teh ya. Iya. Selama aku sekolah di Rusia. Cakep. Ya Allah. Tahu dia. Aku belajar banget nih masalah laut-lautan. Cakep. Palung terdalam di Indonesia. Palung Mariana. Jadi jawabannya adalah Palung Mariana. Oke, kalau yakin kita lock jawabannya. Palung Buntung kali. Apakah jawabannya benar atau salah? Apakah 3,5 juta rupiah atau 10 juta rupiah? Dan jawabannya yang benar adalah
Jawabannya... Jawaban yang benar adalah Palung Weber. Lebih bule Weber ya sebenarnya ya. Ini kalau Palung Mariana itu Palung Mariana perairan terdalam di dunia. Dunia, oke. Bukan di Indonesia. Ini kita pertanyaannya di Indonesia seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Selamat untuk kalian sudah mendapatkan 3,5 juta rupiah. Silakan dikasih deh. Selamat. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Andres, terima kasih Mayang, Meta, terima kasih Dede Sunandar, dan teman-teman terima kasih. Sukses selalu buat kalian semua, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Dan pasti juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di pagi hari ini di Siapa Mau Jadi Juara. Saya Billy Saputra, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mau Jadi Juara, akulah sang juara.